Lebih dari 200 pembalap dari berbagai daerah mengikuti road race di alun-alun Kabupaten Pacitan. Para peserta pun berlomba untuk menjadi yang terdepan dalam ajang balap ini. Dalam road race ini terbagi menjadi 20 kelas dan diikuti sebanyak 293 rider mulai dari kelas standar, matic, non-seeded, expert lokal, dua tak non-seeded, karsudenan, hingga open. Tak sedikit pula para rider yang jatuh saat adu cepat melintasi sirkuit sepanjang kurang lebih 1812 meter tersebut. Beberapa tahun terakhir kegiatan road race sudah lama tidak digelar di Kabupaten Pacitan, sehingga dengan adanya ajang tersebut, di samping mencari bibit unggul para rider, diharapkan pula mampu menggairahkan dunia otomotif khususnya di kota 1001 Goa. Ya ada, tapi alhamdulillah masih nomor satu. Asli mana ini mas? Asli Ponorogo. Asli Ponorogo dari? Dari Pojokjaya. Pojokjaya. Ada persiapan khusus sebelumnya mas? Nyeting di bengkel. Nyeting di bengkel. Kalau persaingan dengan rider-rider yang lain tadi sempat kesulitan atau gimana? Acara tersebut pun menyedot antusias masyarakat Pacitan yang menyaksikan. Terlebih dengan tampilan freestyler motor yang menunjukkan aksi-aksi di antaranya wheelie, stupi, burnout, akrobatik, kombinasi wheelie, stupi, dan teknik lainnya semakin menghibur khalayak ramai yang berada di sekitar lintasan. Edwin Aji, JTV, Pacitan.